Piye, Bos? Jangan lupa subscribe. 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 Ra iso kok. Ya, teman-teman. Kita langsung turun ya. Turunnya lewatnya di sini ya. Nih, ini sudah ada jalannya. Kita langsung turun ke bawah ya, teman-teman. Tuh, saya berangkat satu orang aja. Saya bersama teman. Oke. Jalannya sangat misterius juga. Kita harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, bisa jatuh ya, teman-teman. Oke. Nah, kita harus hati-hati nih. Nah, beneran. Nah. Oke, kita tempatnya di sini. Ini teman-teman. Kalau nangkap ikan di waktu malam hari itu sangat mudah sekali. Karena pada jinak-jinak ya. Di sini tuh spotnya banyak sekali ikannya. Di spot persungai yang besar ya. Oke, kita lihat ya. Ini pasti poin nih. Nah, poin. Tuh. Itu udah poin satu tuh. Udang. Udang. Banyak sekali teman-teman yang kita tangkap itu enggak cuma ikan aja ya, udang bisa ikut masuk ya. Nah, di waktu malam hari ngobrol ikan itu kita harus hati-hati ya, banyak sekali binatang-binatang buas yang pada berkeliaran untuk mencari mangsanya, yaitu ular ya. Kita harus hati-hati ya teman-teman, kita berdua saja. Gigi, lahirin lagi. Gigi. Iya. Nyusasar ini. Ya, jadi dia ini. Enggak ada belang kan ini. Tumpahnya sarinya sari ini. Ya, ada belakan. Tuh teman-teman, ikannya balapan kayak mobil aja ya. Tuh udah poin ya. Nah, udah poin juga tuh. Tuh. Ikannya segitu-gitu ya. Nah, kita lihat poinnya. Nah, nih poin satu. Mantap. Ikannya sangat besar-besar, full babon-babon ya, teman-teman. Nah, kita cari lagi ya. Ternyata nangkap ikan itu di waktu malam hari sangat mudah sekali, teman-teman. Karena ikannya pada jinak-jinak ya. Tuh.
koi. Yang besar tuh teman-teman. Semoga bisa masuk ya teman-teman. Wow. Mana? Tunggu. Kak kari orang lagi wa MD ya. Mengandek nanti tak bisa pelumut lagi kak. Hilangnya. Agak gede di sini. Iya, nolok gue. Iya, cek. Dapat satu tuh, kecil-kecil teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting dapat poin ya. Kita cari sampai sana ya, semoga bisa mendapatkan banyak. Gunjeru pring-pring ini. Kita jalan ke sini ya teman-teman. Nah, kita harus hati-hati. Nggak hati-hati ikannya pada lari semua ya teman-teman. Sudah poin lagi tuh, mantap sekali tuh. Udah poin satu lagi, mantap. Tuh biasanya ikannya pada ngumpet di sini ya, ada bersarang di rumput yang sangat tinggi sekali nih. Poin lagi tuh. Mau ke hutan. Hutan ternyata. Itu udah poin banyak ya. Ikan semua ya teman-teman. Mantap sekali. Ternyata di spot sungai yang sungai besar ya. Banyak sekali ikan-ikannya pada di sini ya. Ini sungai besar sampai sana. Tuh, banyak sekali ikannya ya. Apalagi kalau nangkep di waktu malam hari itu sangat mudah sekali. Karena sangat mudah sekali ikannya pada jinak-jinak semua ya. Mantap, mantap. Oke teman-teman, dan kita mau lihat hasilnya, hasil tangkapan di waktu malam hari ini ya teman-teman. Dapat ikan berapa ya? Nih, kita lihat hasilnya tangkapan di malam hari ini.
mendapatkan ikan berapa ya. Yuk kita langsung lihat ikannya. Oke ya teman-teman, kita lihat hasil tangkapan malam hari ini, hasil dapat berapa ya. Ini ikan semua ya teman-teman. Tuh hasil tangkapan di malam hari ini di spot persungaian ya. Tuh kita lihat ya, kita angkat. Nah raket toh, kalau mau angkat sudah raket aku ini ditekuk misori kok. No, mencet tekuk. Oke ya teman-teman, ini hasilnya, hasil tangkapan di malam hari ini. Tuh ikan semua ya, mantap sekali. Ada ikan merah yang dinamakan ikan koi ya teman-teman. Ikan nila itu. Tuh. Ikan nila. Ini itu juga ikan nila. Mantap sekali, dapat banyak ya. Ini hasil tangkapan malam hari ini. Mantap.